Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina umulana Muhammad. Alright, hari ini saya dah balik ke Singapura. Sebab tu dua hari saya tak dapat buat apa-apa sebab saya berada di dalam program di Malaysia. Alright, hari ini kita tak ada apa nak cakap pun banyak, tapi saya nak just like berpesan pada diri saya lah. Kalau ada orang tu mengajak kita ke arah kebaikan, maka dengar dan ikutlah orang tu, kan? Kalau orang tu dah ajak, mari buat baik, mari kita cakap baik, mari kita berhentikan benda-benda yang tak baik, maka ikut. Sebab orang ni lah mungkin menjadi sebab kita akan dibangkitkan dengan wajah yang putih berseri-seri di akhirat nanti. Dan kalau ada orang mengajak kita untuk melakukan maksiat, melakukan keburukan, walaupun dengan berkata benda-benda negatif saja pun, maka tinggalkan orang tu kerana itu mungkin menjadi orang yang menyebabkan kita dibangkit dengan muka yang gelap, glitter dan hitam legap. Itu tak nak. Alright, jadi pastikan sentiasa kita beri perhatian pada orang-orang yang mengajak kita melakukan kebaikan. Jadi itu sajalah yang sebenarnya Abang Bu nak bagi tahu. Dan di Jumaat ni, banyakkanlah untuk kita berbuat baik, termasuklah bersedekah, insya-Allah. Alright. So itu saja daripada Abang Bu. Kita jumpa lagi esok. Best.